Lagu kebangsaan Indonesia Raya kembali berkumandang seiring kesuksesan pejetski tanah air Aksa Sutan Aswar. Aksa menyumbang medali emas Asian Games 2018 dari jetski kelas Runabout Endurance Open Minggu sore. Bertanding di Jetski Indonesia Akademi Ancol, pejetski 21 tahun itu jadi pengumpul poin terbanyak dengan total 1.148 poin dari 3 kali balapan. Angka tersebut melewati torehan atlet Uni Emirat Arab Ali Alanjawi, peraih medali perak dengan total poin 1.132. Sedangkan medali perunggu diraih Supatat Futrakul dari Thailand. Dari 4 kelas yang dipertandingkan, Federasi Jetski Indonesia menargetkan 2 medali emas. Namun, tim jetski Indonesia hanya mampu meraih 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Kiri Akita melaporkan untuk NET.